Lagi ngapain? Ya lagi lo olahraga, kan ini mumpung lagi. Emang gak capek lagi puasa olahraga? Kan puasa itu kita lumayan nih, nggak makan ya kan. Terus habis itu sekalian deh saya bakar lemak, jadi biar makin kurus. Nggak haus nanti habis olahraga. Gini loh, haus sih. Puasa itu kan kita harus jaga stamina, bener kan? Iya. Dan kata Nabi, puasa itu menyehatkan. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Olahraga juga baik, menyehatkan. Nah, tapi kalau berlebihan kan jadi nggak baik, Dev. Oh gitu ya, Ah. Iya, coba gimana? Ah, tapi kan biar sekalian gitu, Ah. Mumpung puasa sehat, olahraga sehat, sehatnya double. Boleh olahraga, tapi kayaknya tadi dia pagi olahraga. Iya. Ini siang tadi juga olahraga. Iya. Sekarang udah mau sore juga olahraga. Iya, mumpung, Ah. Mumpung ini bagus juga kan. Kalau kata Ama ya, dijaga waktunya, Dev. Olahraga boleh, tapi berlebihan itu nggak baik. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Olahraga baik, bagus buat kesehatan kita. Tapi kalau karena olahraga, apalagi lagi sedang berpuasa sekarang, jadi tambah sakit nanti, haus, dahaga, malah jadi sesuatu yang gak baik bagi kita. Nantilah tunggu waktunya, ada waktunya. Ya, jangan sampai kita menzolimi diri kita. Jangan sampai kita jadi zolim ke tubuh kita sendiri. Oke. Iya kan? Iya. Boleh olahraga pagi, cari waktunya, atau nanti misalnya menjelang deket-deket ke buka puasa tuh, sore-sore juga mantep tuh, atau nanti ba'da taraweh tuh kan enak juga tuh ya kan, bisa workout sedikit-sedikit sebelum tidur juga boleh. Berarti apa? Harus pastikan waktu olahraganya yang tepat, yang pas. Bukan gak boleh olahraga loh. Iya. Cuman kasihan lihat Dev, mana udah, aduh ini wajah gak karu-karuan, badan juga udah kayaknya, udahlah sekarang istirahat dulu, jangan berlebihan ya, iya. Biar puasa kita juga maksimal. Berarti kalau misalnya lari dari sini nih, disentuh lari ke Parung gitu gak boleh, Ah. Itu keterlaluan namanya, ada masalah apa sih Besti? Lari dari kenyataan, Ah. Udah, silahkan kerja dulu ya. Iya udah, ya, tahan jangan sampai kecapean gitu ya. Iya, iya. Masih panjang loh puasa kita. Iya, ya. Siap, Ah. Terima kasih banyak ya. Sami-sami ya. Iya. Ah. Tapi olahraga lagi boleh kali, Ah.